Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah dan para pemirsa video kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita merasa berbahagia sekali. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini telah hadir bersama kita guru kita Ustaz Dr. Saiful Bahri. Beliau adalah salah seorang ulama yang telah lama mempelajari tafsir Al-Quran di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan pada kesempatan ini, insya Allah kita akan mulai kajian pertama kita dengan kajian surah Al-Fatihah. Selengkapnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau, dan agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, saya langsung saja persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal al-Quran wa faddalana ala sa'i khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini merupakan sebuah kemuliaan kita bisa memulai kalau boleh saya menamakan adalah halaqah Qur'aniyah, halaqah Qur'an. Halaqah-halaqah Qur'an seperti ini bukan bid'ah, karena sudah dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in serta ulama-ulama yang dulu pernah melakukannya. Kita hanya mensyukuri bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menahbiskan dirinya sebagai Ar-Rahman, nikmat pertamanya adalah Allamul Quran. Mari kita menikmati nikmat diturunkannya Al-Quran bersama kita. Dan motivasinya adalah Imam Syihabuddin Al-Alusi. Beliau itu seorang hakim, seorang qadhi, mufti, punya kegiatan harian. Beliau mulai melakukan kegiatan menafsir Al-Quran disampaikan secara langsung pada jamaahnya dan menulis kajiannya di usia beliau 34 tahun dan baru selesai selama 16 tahun. Nah, Al-Fakir ingin mencoba mewakafkan ilmu yang diberikan Allah, yang tentunya tidak banyak. Kalau kita melakukan halaqah Quran seperti ini setiap hari, setiap pekan satu kali, maka insya Allah selama 10 atau 11 tahun yang akan datang kita akan selesai. Mungkin ini kita niati, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita memulai kajian atau halaqah Quran ini. Yang kedua, bahwa halaqah Quran ini Al-Fakir bukan berarti mematik-matikkan diri sebagai orang yang ingin menafsir Al-Quran, karena juga sama dengan semangat Imam Fakhrur Razi ketika menulis Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir. Beliau menyitir dua hadis yang sangat terkenal. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang Al-Quran dengan akalnya, dengan pendapatnya, benar maka akan salah. Atau man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menakwilkan Al-Qur'an dengan pendapatnya, dia bersiap-siap untuk masuk neraka. Tapi kemudian Imam Ar-Razi yang tadinya ngeri melihat hadis-hadis ini memberanikan diri menulis tafsirnya, dan semangat itulah yang membuat Al-Fakir berani bahwa menadaburi Al-Qur'an itu adalah kesempatan. Assalamualaikum. Maaf terlambat. Assalamualaikum. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita
dan semangat-semangat seperti inilah yang akan menjadikan menjadikan kita semua menikmati Al-Quran dengan apa adanya. Nah, yang ketiga, bahwa kenapa kemudian Al-Fakir memberanikan diri, mungkin lebih tepat dikatakan untuk sama-sama kita menikmati Al-Quran tadi, dan terlalu besar kalau dikatakan sebagai tafsir, maka kita buat halaqah ini adalah untuk menghadapi Al-Quran. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan membahas dari awal metodologinya, kita membahas Al-Quran dari depan, pelan-pelan kita tadaburi sampai nanti Allah memberikan waktunya kita bisa menyelesaikannya. Kita mulai dari yang pertama, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa surat Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di Mekah, dan yang termasuk memiliki beberapa keutamaan. Selain namanya juga, selain Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Kitab, Ummul Quran, dan juga dinamakan dengan Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, karena itu merupakan wajib bagi seorang yang sholat, maka dia wajib mengulangnya sebanyak setiap saat dia harus mengulang tersebut. Nah, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini menurut jumhur ulama, sebagian besar ulama memasukkannya sebagai ayat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Nah, yang menarik adalah spirit bismillahnya ini. Dan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali, bahwa amal kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah itu faqad abtar, dia bagaikan cacat atau putus, teramputasi, ada kekurangan kalau kita tidak memulai. Nah, kita mau sholat, bismillah kita niatkan, kita mau makan, kita mau kemana saja melakukan amal kebaikan, kita mulai dengan bismillah. Filosofinya apa? Bismillah itu adalah dengan menyebut nama Allah. Bism Allah. Allah itu adalah lafzul jalalah. Dari sekian nama Allah, ini nama yang paling sering disebut di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, dan digunakan di mana-mana. Jadi Allah itu representasi zat yang kita sembah, namanya. Dan nanti ada nama lain yang disebut di dalam ayat ini. Bismillah itu artinya dengan nama Allah aku memulai. Sebagian besar mufassirin mengatakan Bismillahi abtadi, dengan nama Allah saya memulai. Maka kalau kita menghadirkan nama Allah, maka tidak ada kendala di dalam niat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menerima setengah amal, tetapi tidak mungkin menerima setengah niat. Jadi kalau Bapak-bapak dan hadirin serta kaum muslimat rahimakumullah, salat baru dapat satu rakaat kemudian meninggal, maka itu sudah dianggap salatnya. Atau salat satu rakaat kemudian sisanya masuk ke waktu yang lain, itu sudah dianggap sah. Tetapi kalau niatnya setengah, nah itu tidak mungkin diterima oleh Allah. Tapi amal yang kurang dari satu itu mungkin diterima. Maka bismillah ini menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan filosofinya juga, bismillah itu nanti sama dengan kata saat kita sholat. Pada saat kita sholat itu lafzul jalalah yang paling banyak kita sebut. Sholat wajib saja ketika kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, maka itu yang akan digunakan sebagai simbol pada saat kita berpindah gerakan. Orang rukuk bilang Allahu Akbar. Setelah tidak sami Allah liman hamidah, sujudnya juga Allahu Akbar. Dan itu artinya satu hari seseorang dalam sholat saja itu minimal mengatakan Allahu Akbar 17 kali 5, ya kan? Setelah itu dia berzikir Allahu Akbar di luar sholat 3, itu berarti kalau semua dirangkum di dalam dan di luar sholat, minimal satu hari seseorang itu akan mengatakan Allahu Akbar 250 kali. Yang artinya itu adalah motivasi betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini sifat kedua yang disebut di dalam Al-Quran sesuai urutannya, dan dijadikan satu-satunya nama Allah yang menjadi nama surat. Ada 114 surat di dalam Al-Quran, tetapi yang menggunakan nama Allah itu cuma satu saja, yaitu surat
Ar-Rahman. Kenapa? Karena Ar-Rahman ini adalah syumul, integral, mencakup semua orang-orang, makhluk-makhluknya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang taat diberi rahmat. Yang bejat dikasih rahmat. Yang ingat Allah diberi rahmat. Yang maksiat diberi rahmat. Bahkan binatang melata yang kita tidak tahu itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan maka bismillahi, sifat yang kedua disebut setelah lafzul jalalah, nama Allah. Yang berikutnya adalah nama sekaligus sifatnya, Ar-Rahman. Dan kemudian Ar-Rahim adalah merupakan eksklusif rahmat yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, filosofi bismillahirrahmanirrahim inilah yang menjadikan seseorang kenapa di dalam dia memulai kegiatan yang perlu ini. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyabdakan amal apapun yang dimulai dengan bismillah itu merupakan kunci keberkahan. Karena ayu amalin lam yubda bil basmalah faqad abtar, ada dalam satu riwayatnya, itu bagaikan yang diamputasi, terputus, tidak lengkap. Itu kebalikannya, bahwa amal yang dimulai dengan bismillah itu, karena Al-Qur'an yang pertama kali turun itu juga dengan bismillah. Iqra bismi rabbik, bacalah. Padahal saat itu Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa yang akan saya baca. Selain saya adalah orang yang buta huruf, ummi, tidak bisa membaca, apa sebenarnya yang harus saya baca? Iqra bismi rabbik. Itu filosofinya, segala sesuatu aktivitas dengan bismi rabbik atau bismillah itu akan mendatangkan. Nah, ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, alhamdu itu artinya dalam bahasa kita segala puji. Segala puji, puji-pujian itu lain dengan asyukru. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan asyukru misalnya? Kenapa tidak mengatakan asyukru lillahi rabbil alamin? Karena alhamdu itu adalah menahbiskan diri Allah. Alhamdu, segala puji, zat yang layak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seandainya seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai nanti diciptakan manusia yang terakhir, dalam salah satu hadis qudsinya, lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qal atqa qalbi rabbil wahidin minkum mazada dalika min kulli syai'. Kalau manusia dari Nabi Adam sampai akhir nanti diciptakan dan semuanya kualitasnya sama dengan orang yang paling bagus di antara kita, itu tidak berpengaruh kepada sifat-sifat mulia Allah, kerajaan Allah. Dan sebaliknya, kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya manusia itu semuanya seburuk orang yang paling buruk kita, itu sama kualitasnya, mana qasa dzalika min mulki syai'a. Artinya apa? Kalau orang seluruh dunia ini enggak ada yang memuji Allah, itu tetap alhamdulillah. Yang layak dipuji adalah Allah. Kenapa? Selain kita layak bersyukur, layak dipuji kenapa? Bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, bangun tidur tadi, coba kita koreksi. Tidakkah tadi malam kita, sudahkah tadi malam kita berdoa minta mata kita disehatkan? Sebagian kita tidak berdoa seperti itu, tetapi mata kita sehat. Sebagian berdoa, tidak berdoa, kakinya disehatkan, tapi bangun tidur tadi sehat. Sebagian kita lupa berdoa, ketika bangun tidur keluarganya masih ada di sampingnya. Jadi kita tidak memerinci doa kita sebelum tidur, ketika bangun tidur kita diberikan semua yang bahkan kita tidak minta dan terbetik dalam diri kita. Itu layak untuk kita bersyukur, dan lebih dari itu, zat yang demikian layak untuk dipuji. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah, kemudian yang menarik lagi setelah mengulang lafzul jalalah itu, Rabbil Alamin. Nah, ini kalau kita mau menadaburi makna Rabbul Alamin yang nanti merupakan tauhid rububiyah, semua orang harus mengakui bahwa kalau larinya kepada rububiyah itu adalah Allah SWT. Rabb itu dia bukan hanya menciptakan. Orang kalau menciptakan sesuatu kemudian digeletakin, nggak diurusin, bangun rumah, setelah bangun rumah udah begitu saja tidak ditinggalin, itu bukan Rabb. Rabb itu dia menciptakan, mengayomi, memelihara, terus mengembangkan, dan disebut di sini alamin. Alamin itu jamaknya alam. Maka Tuhan
semua alam, Tuhan semesta alam itu maksudnya dia alam manusia, Tuhannya Allah. Alam jin, Tuhannya Allah. Alam binatang, Tuhannya Allah juga. Semua alam itu yang memelihara, baik yang hidup ataupun yang tidak hidup, itu yang memelihara adalah Allah SWT. Maka kalau digabungkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji, Alhamdulillah itu, kullul ham, segala puji-puji, dan segala penghormatan, segala yang layak untuk dipuji, adalah Allah SWT. Diulang lagi, inilah, ada trilogi sifat dalam Bismillahirrahmanirrahim, itu diulang lagi. Setelah Lillahi Rabbil Alamin, diulang yang kedua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan di sini, di dalam satu ayat khusus, itu, dua ini yang sebenarnya harus dimiliki oleh manusia, dan khususnya adalah umat Islam. Dia merahmati siapa saja. Orang yang membencinya, dia harus kasihani dia. Orang yang mencintainya, dia harus kasihani dia. Orang yang tidak tahu Islam ini harus kita kasihani. Kita kasih tahu. Orang yang memusuhi kita, kita harus mencoba berinteraksi secara hikmah. Tetapi Ar-Rahim ini adalah harus ada kasih sayang yang khusus antara kita dengan saudara kita. Itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah pada hakikatnya eksklusif, tetapi tidak meniadakan sifat yang pertama. Karena kita sedang meniru sifat Allah yang disuruh kita meniru. Malayarham layurham. Tidak mempunyai rasa kasih sayang, dia tidak akan diberikan rasa kasih sayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang-orang di bumi. Yarhamu man fis sama, maka kalian akan disayangi orang-orang yang ada di langit. Nah, filosofi Ar-Rahman Ar-Rahimilah dalam berinteraksi dengan kita jadikan patokan. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengatakan berfirman, Maliki yaumiddin. Ini sifat lagi disebut di sini di ayat yang keempat, yang memiliki hari pembalasan. Sebelum kita membicarakan Malik, yaumiddin, kenapa dinamakan ad-din? Ad-din itu aslinya adalah yaumul jaza. Jadi nama hari kiamat itu banyak. Ada yaumul kiamat, as-sa'ah, as-zalzalah, al-bayyinah, kemudian al-waqi'ah. Jadi di sini disebut dengan yaumuddin. Kenapa? Yaumuddin itu adalah hari pembalasan. Dan din itu kan dari kata-kata tadi mutuda. Kita memperlakukan orang lain, maka orang lain akan memperlakukan kita. Kama tadi mutuda. Kita berbuat baik sama orang lain pun kemungkinan besar akan berbuat baik kepada kita. Nah, itulah disebut dengan din. Din itu kita sekarang sholat motivasinya kan ingin dibalas. Dan itu diperbolehkan. Kita melakukan kebaikan, motivasinya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu sangat-sangat diperbolehkan. Nah, kenapa di dalam ayat ini Malik? Allah yang memiliki. Nanti pada saat semua hancur, itu walillahi mirafus samawati wal ab. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki, mewarisi semuanya. Kita hadirin sekalian, mati-matian cari duit, kalau sudah habis, kita meninggal yang mewarisi anak cucu kita. Tetapi itu berlanjut terus sampai nanti hari kiamat, kira-kira kalau semua orang sudah mati, siapa yang mewarisi? Maka Allah mengatakan, walillahi mirafus samawati wal ardh. Allah yang akan memiliki semuanya. Bahkan termasuk nanti mohon maaf, semua orang itu nanti hancur karena ditrompet oleh malaikat Israfil yang seumur hidupnya dia cuma punya dua kali tugas new trompet. Nah itu bahkan malaikat pencabut nyawa pun akan habis dan malaikat yang peniup trompet ini pun akan habis. Nah, maka siapa yang memiliki yang tidak ada di dunia ini selain Allah SWT, Malik yaumiddin. Limanil mulku yaum, nanti di hari kiamat ditanya kepada semua orang, siapakah yang memiliki hari ini? Nanti akan dijawab lillahi wahid. Jadi itu adalah pemilik zat yang esa dan yang bisa memaksa siapa saja. Nah kita sampai kepada manzilah pada ayat berikutnya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah itu dibagi dua. Ini adalah batasan terakhir. Jadi yang batasan pertama itu puji-puji, sifat. Batasan kedua itu request, permohonan, permintaan. Nah, di ayat terakhir inilah mengumpulkan dari yang pertama. Kita setelah memuji menggunakan nama Allah, memuji kebesarannya, kemudian ada Rabbul Alamin, Allah yang mengayomi segala alam.
Allah yang memiliki nanti hari pembalasan, maka sekarang iya karena abud, wa iya karena stain, itu penegasan kita yang tadi. Yang satu hari saya 250 kali mengklaim, engkaulah yang maha besar Allah, itu iya karena abud. Yang dalam bahasa bahasa secara gramatikal, itu berarti khusus. Iya kan, hanya kepadamu na'bud. Kenapa tidak? Dalam susunan gramatikalnya, na'bud juga misalnya. Karena kalau na'bud juga, kami menyembahmu ya Allah, dan menyembah yang lainnya ada kemungkinan. Maka harus dikunci, iyakah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Hanya kepadamu lah, kalau sudah hanya kepadamu, menyembah yang lainnya akan kepadamu. Maka diulang yang berikutnya, iyakah nasta'in. Dan iyakah natawakkal. Terus, hanya kepadamu kami memohon, kami mengeluh, kami mengadu, mengajukan permohonan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa di situ tidak cukup iya karena buduka wanastainuka? Iya kah ini adalah simbol, simbolik. Nah, yang menariknya adalah dari yang pertama tadi itu seolah-olah menggambarkan, membicarakan yang lain bismillahi, kata ganti ketiga. Di sini langsung seolah-olah kita berbicara langsung kepada Allah. Itu ada saatnya kita seperti ini. Ada saatnya kita mengetahui sesuatu. Nanti ada saatnya kita menyampaikan sesuatu, dan pada saat menyampaikan sesuatu itu kita enggak ada batas. Beribadah kepada Allah itu tanpa wasilah. Kita tidak ada calo dalam beribadah. Tidak ada calo dalam kita meminta ampun kepada Allah. Iyyaka langsung, hanya kepadamu. Harusnya kalau dari susunan Al-Fatihah, Alhamdulillah dan Maliki Yaumiddin, harusnya iyyahu, hanya kepadanya lah kami menyembah. Dan hanya kepadanya lah kami memohon. Tapi di sini iyyaka. Dalam bahasa, dalam gramatikal, Imam Az-Zajjaj itu salah satu pengarang Ma'anil Quran dan juga yang lainnya disebut. Itu iltifat berpindah dari gaya bahasa orang ketiga ke orang langsung mukhatab, itu memiliki makna bahwa kita sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa manazil iya karena abud wa iya karena stain oleh penggemar tafsir Isyari, orang-orang sufi, ini adalah salah satu manzilah yang akan mendekatkan kita dengan kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makin tahu kita makna iyyakah kepada siapa, itu maka kita akan bisa beribadah dengan khusyuk. Mohon maaf. Kalau sekarang ada orang nelpon saya, gaya bahasa saya berbicara di balik telepon itu tergantung siapa yang menghubungi saya. Atau sebaliknya, saya menelpon siapa, gaya bahasa saya itu akan tergantung dengan siapa saya berbicara. Maka ma'rifatullah, kita tahu kepada Allah, tentang Allah itu makin besar, maka gaya iya karena bud dan gaya iya karena stain itu juga akan akan berbeda. Nah, maka al-fakir ulang dari yang pertama, alhamdulillah rabbil alamin, itu yang pertama disebut tapi sering digunakan sebagai penutup doa dalam surat Yunus ayat 10. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Dan Rabbil Alamin, Rabb, itu adalah kata kunci yang sering dipakai oleh para nabi berdoa. Kita juga demikian. Ya Rabb, Ya Rabbi, Ya Rabbana. Di dalam Al-Quran juga Rabb sebagai kata kunci, karena di situ adalah pemelihara. Kalau kita mau menyewa gedung, yang kita setelah kita melakukan izin kepada yang punya, maka yang kita berhubungan secara langsung adalah pengelolaan. Selain yang punya adalah yang mengelola. Kita yang punya rumah, mah sohibul baitnya. Kita memiliki acara, maka sohibul hajahnya. Nah, setelah dikunci beberapa ayat ini, dibalas kita memasuki di separuh ayat berikutnya. Separuh ayat berikutnya itu isinya adalah permohonan. Maka dimulai dengan yang paling penting adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya ya Allah, ya Rabb tadi, yang memiliki hari pembalasan, yang memiliki segala alam, yang layak untuk dipuji karena terpuji, terlepas dari orang mau memuji atau tidak, tunjukilah kami. As-sirat al-mustaqim. Ihdina, hidayah, itu kenapa tidak misalkan, berilah kami petunjuk, tapi lafaznya tidak seperti itu. Itu ibaratnya, al-fakir diberikan peta petunjuk. Atau ketika saya bertanya di rumah
sahabat saya. Rumah Anda di berapa? Di mana? Rumah saya ada di Kalibata, di nomor sekian. Itu saya baru diberikan petunjuk jalan. Tapi tidak ada jaminan saya sampai di situ. Nah, makna kita ihdinas siratal mustaqim, sampaikan kami kepada siratal mustaqim. Bimbinglah kami. Jadi bukan sekedar kalau ihdinas siratal mustaqim kan, Allah membuat peta seolah-olah. Ini nih peta. Dan itu sudah dilakukan kepada semuanya. Al-Quran, nanti kita akan bahas di sebatang kepalang pada pertemuan ini. Al-Quran itu petunjuk. Tetapi petunjuk itu akan bisa digunakan hanya bagi orang-orang yang mau menggunakannya. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukilah kami, sampaikan kami kepada jalan yang lurus. Kita tidak memohon kepada Allah, hanya diberikan petunjuk yang sifatnya teori. Kalau petunjuk yang sifatnya teori itu sama dengan kita membeli buku, membeli peta, kemudian itu bisa digunakan oleh orang lain. Kita tidak demikian. Al-Quran itu adalah petunjuk yang digunakan umat Islam, tetapi petunjuk yang akan menyampaikan sampai benar-benar kita sampai kepada petunjuk yang sesungguhnya. Maka ihdinas siratal mustaqim itu adalah sebuah doa yang sembarangan. Kita minta diberikan petunjuk oleh Allah itu artinya selalu bimbing kami berada di dalam track jalan yang benar, bukan hanya sekedar teori saja. Maka Al-Quran yang sekarang kita tadabbur ini, kita berdoa mudah-mudahan yang setiap hari ini Al-Fatihah kita baca, tetapi makna-makna baru itu selalu ada. Dan apa jalan yang al-mustaqim itu? Allah menjelaskan di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, coba kita sama-sama, bahasa yang sangat halus ya. Tadi Allah Subhanahu wa taala sudah menahbiskan dirinya alhamdulillahi rabbil alamin, dan orang yang diberikan nikmat sudah banyak. Siratal ladzina an'amta alaihim ini adalah orang-orang yang setelah diberikan petunjuk tadi, dia sekarang menikmati hasilnya. Yaitu dalam tafsirannya, banyak tafsir disebutkan, orang-orang yang diberi nikmat Allah adalah para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang siddiqun, syuhada, wassalihin. Nah, maka bukan siratal ladzina an'amta alaihim itu bukan jalan orang-orang yang kau beli kemewahan di dunia, bukan. Bukan jalan orang-orang yang kau belikan nikmat terkenal di dunia, bukan. Bukan jalan orang-orang yang gampang mendapatkan pengaruh, bukan. Tetapi siratal ladzina an'amta alaihim, dipertegas di ayat berikutnya. Ini menurut sebagian madhab, menurut jumhur ulama ayat berikutnya ini include ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang tidak engkau murkai. Nah, di sini dipertegas. Jadi kita harus merasa ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ini memberikan nikmat saya ini kategorinya yang Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Allah memberikan nikmat kepada saya ini marah tidak? Kan sama halnya apakah berikan tafsir ya, perumpamaan. Anak kita nangis meraung-raung, dia minta permen. Nah, orang tua karena dia sayang sama anaknya, dia tidak beri permen. Tapi anak ini sudah melakukan aksi diuling-guling, akibatnya si anak diberikan permen. Tetapi memberikan permennya orang tua ini tidak dengan ridho, karena dia khawatir dan juga permen atau yang lainnya permisalan seperti itu. Nah, kita tidak ingin ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, Allah itu tidak ridho dengan kita. Maka penegasan ghairil maghdubi alaihim, jangan sampai kita diberikan nikmat, apalagi tidak diberikan nikmat, dan itu tidak mungkin. Nikmat yang dimaksud adalah an'amta alaihim, yang engkau ridhoi, bukan hanya sekedar diberikan nikmat fisik atau nikmat fisik. Dan di sini para mufassirin banyak yang menafsir ghairil maghdub itu adalah identiknya adalah dengan Yahudi yang diberikan ilmu oleh Allah, diberikan kitab oleh Allah tapi tidak bersyukur, diberikan nabi-nabi Allah tapi dibunuh. Berapa banyak kita diberikan nikmat, ilmu kita gali, bahkan sampai bergelar profesor, tetapi nikmat tersebut tidak menyampaikan kepada ridha Allah SWT. Itu kita tidak meminta petunjuk yang seperti itu, karena percuma. Seseorang memberitahu saya, rumah saya ada di blok sekian, nomor sekian. Percuma kalau kemudian saya tidak memakai petunjuk itu, atau kemudian saya
nyampe tapi pakai nyasar-nyasar dulu. Nah, nyasar-nyasar dulu itu yang disebut dengan ghairul maghdubi alaihim wala dhalin. Dhalin itu beda dengan maghdub. Maghdub itu orang tahu tapi tidak melakukan. Maka diidentikan dengan orang Yahudi, wala dhalin itu sebagian mufasir mengatakan itu adalah orang-orang Nasrani yang memang mereka kecenderungannya berbeda dengan Yahudi. Mereka tersesat dan tersesat itu karena disesatkan. Sehingga kita tidak sedang dalam mengkritisi akidah orang lain karena menurut agama kita salah. Karena sesungguhnya Isa itu bukan Tuhan, tapi mereka mengambil itu dan disesatkan konstruksi ini sendiri menjadi lemah. Nah, maka kita tidak menginginkan dengan filosofi ihdinash shiratal mustaqim. Ini doanya satu saja. Ihdinash shiratal mustaqim. Jagalah kami berada di dalam koridor shiratal mustaqim ini. Dan makanya kemudian kalau di dalam bacaan sholat kita yang terakhir itu kita disunahkan membaca amin. Amin itu doa. Dan dalam hadis-hadis sahih, barang siapa yang membaca amin dan saat itu malaikat membacanya bersama dengan imam, maka dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Itu istajib lana. Nah, ini kajian singkat kita tadaburi. Karena kalau kita menadaburi permakna, kita membahas misalnya seperti yang dimulai oleh Imam Al-Qurtubi membahas tentang isti'adah, ta'awud, itu lama juga, panjang. Karena kalau kita membaca Al-Quran disunahkan membaca al-isti'adah. Kemudian filosofi bismillah itu hukum-hukumnya juga dibahas oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tapi kita tidak membahas di sini. Nah, bismillah itu kita baca jahar atau kita baca pelan, itu kita tidak membahas. Kita hanya concern masalah objek inti daripada surat Al-Fatihah, yang kalau boleh diberikan konklusi, Al-Fatihah itu judulnya adalah kemurnian tauhid. Ada tiga setidaknya tauhid yang ada dalam ayat ini. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid sifat dan asma. Tauhid rububiyah itu adalah kita memurnikan bahwa satu-satunya zat yang mengayomi, memelihara, membesarkan kita, memberi rezeki kita, yang memiliki kita, bahkan termasuk hati kita, yuqallibu kaifa yasha, kita dibuat sedih, dibuat gembira, dibuat tenang, dibuat dan sebagainya, itu Allah SWT. Itu adalah tauhid rububiyah. Tetapi penyeimbang tauhid rububiyah ini, kita harus juga ada tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah itu ketika Allah mengatakan a'ilahun ma'allah, adakah Tuhan yang engkau sembah selain Allah? Maka jawabannya tidak ada. Kalau ada nanti man ya'tikum bidya. Kalau malam itu terus sarmadan ila yaumil qiyamah di dalam surat Al-Qasas. Seandainya malam itu dijadikan Allah terus-terusan sampai hari kiamat, man ya'tikum bidya. Siapa yang mendatangkan siang dengan cahaya atau sebaliknya? Kalau seandainya Allah jadikan dari dulu sampai sekarang itu siang terus sampai hari kiamat, man ya'tikum bilail. Siapa yang mendatangkan malam? Allah. Ini tauhid uluhiyah. Itu adalah tauhid kita memurnikan Allah sebagai Tuhan yang kita sembah, yang tadi berikutnya iya kan aku kan stay. Dan tauhid sifat itu Allah sifat dan asma-Nya tidak ada yang seperti itu. Maka tadi ketika kita mengatakan segala puji bagi Allah, Allah terpuji, seperti apa itu kita memuji Allah? Karena Allah pujiannya seperti apa, kita tidak boleh membayangkan. Bahkan Imam Alusi dalam tafsirnya, idrok sesuatu, mengetahui sesuatu pada saat kita terbatas, itu disebut sebuah pengetahuan. Kalau saya sekarang ditanya, Al-Fatih mengatakan tidak tahu, itu sudah disebut dengan pengetahuan. Karena kebanyakan manusia, kebodohan yang paling menjadi bencana adalah kebodohan tentang ketidaktahuan terhadap kebodohan itu sendiri. Imam Al-Ghazali itu kan seperti itu. Ada empat jenis manusia. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada manusia yang dia tahu dan sadar bahwa dirinya tahu, maka dia adalah orang alim fasahibu. Kita harus memperbanyak dekat dengan orang ini. Ada rajulun la yadri annahu yadri. Tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Bahwa ghafil. Ini adalah orang yang ghafil, ghaflah. Maka aikifu, bangunkan dia. Ini orang sedang tidur. Ada yang ketiga, rajulun la yadri. Rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Maka orang ini adalah dhaif, orang yang lemah, maka kasih tahu dia. Yang menjadi bencana terbesar menurut Imam Ghazali itu adalah orang yang keempat. Rajulun la yadri
wala yadri annahu la yadri. Jadi laki atau perempuan atau seseorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya adalah orang yang tidak tahu, maka jauhilah orang seperti itu. Nah, maka ketidaktahuan kita tentang hakikat hakikat surat ini, tentang alhamdulillah itu, pujian kita kepada Allah itu seperti apa, itu cukup bagi kita sehingga nanti kita bisa bersyukur karena nikmat yang demikian banyak. Allah tegur kita di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum latukadziban, berapa kali? Bapak dan Ibu, 31 kali disebut di dalam Al-Qur'an. Nanti pada waktunya jika kita sampai, kita akan ada filosofinya kenapa 31 kali dan kenapa disebutnya dengan cara seperti itu. Dan terakhir, setelah kita merangkum tiga tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, alhamdulillah ini juga punya keutamaan sebagaimana air zam-zam. Al-Fatihah ini sering seseorang bertabarruk dan itu tidak ada masalah. Ada banyak sanadnya, ada banyak dalilnya. Kita bisa menggunakan Al-Fatihah. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara dengan Al-Fatihah. Artinya apa? Artinya Allah harus kita besarkan dalam hidup kita. Yang kita akui dan kita seolah-olah bilang sama Allah, "Engkau lah Maha Besar ya Allah." Maka dalam hidup kita seharusnya demikian. Kalau anak kita sakit, Engkau Maha Besar, kita baca Al-Fatihah dulu. Kita sedang butuh duit, Engkau Maha Besar, duit yang punya adalah Allah. Saya sedang rumum dan banyak masalah, ingat yang pertama kali adalah Allah. Jangan dibalik. Seseorang yang tidak tahu filosofi kebesaran Allah, pada saat anaknya sakit yang diingat adalah dokter, yang diingat adalah rumah sakit. Pada saat motornya rusak yang diingat adalah montir bengkel. Pada saat dirinya punya kesulitan ekonomi, yang diingat adalah siapa orang yang punya uang yang bisa saya pinjam uangnya. Pada saat dia ingin tempat curhat, dia ingat dulu pertama kali adalah Allah. Maka tadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah filosofi besar. Maka tidak heran kemudian surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang kita pun sambil tidur insya Allah bisa membacanya. Bukan karena kita sering membaca setiap hari, tapi itu sudah mendarah daging. Otomatis seseorang dari anak kecil yang belum tahu, belum bisa paham filosofi Al-Quran, ini surat Al-Fatihah itu adalah surat yang bisa dia paham. Ini mungkin kajian kita setengah jam kita mengkaji surat Al-Fatihah, mudah-mudahan bermanfaat, dan halaqah Quran ini insya Allah akan kita sambung di pekan berikutnya. Mungkin demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, nanti bisa kita lanjutkan dengan dialog. Untuk sementara kita tutup demikian saja. Apabila akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita simak bersama dalam 30 menit pertama kajian yang oleh Ustaz tadi disampaikan sebagai halaqah Qur'aniyah kita. Ini insya Allah akan kita niatkan, tetap kita laksanakan selama pada setiap hari Jumat pagi, insya Allah di pagi. Dan dari apa yang disampaikan tadi, insya Allah kita semua bisa mendapatkan banyak. Mungkin ada yang mendapatkan wawasan baru, ada yang mendapatkan ingatan-ingatannya kembali dari apa yang telah disampaikan tadi. Yang jelas semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita langkah seperti yang disampaikan tadi itu, agar kita sampai kepada tujuan, yaitu mendapatkan shiratal mustaqim yang disampaikan dulu. Nah, mungkin setelah ini tanya jawab yang tidak direkam, ya tanya jawabnya ya. Ya mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibunya ada enggak? Mungkin dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan. Silakan Bapak. Ya, saya pernah membaca bahwa kalau kita memulai sesuatu tapi tidak saya pernah membaca. Enggak apa-apa, Pak. Bismillah itu kan orang makan bismillah, iya. Itu kadang orang membaca itu nggak tahu apa filosofinya, dia bukan bismillah. Kalau itu jadi rutin, kan makanya kita Al-Fatihah itu disuruh paling banyak dibaca karena supaya mendarah daging.
Jadi yang ada di dalam otak kita itu nama Allah itu. Maka membaca bismillah, bismillah saja pun tidak ada masalah. Tapi kelengkapannya bismillah itu susunannya bismillahirrahmanirrahim itu supaya kita ingat bahwa ada trilogi sifat itu. Sifat keperkasaan, sifat kasih sayang, dan sifat eksklusif. Mohon maaf, saya kepada istri saya tentunya dia akan semakin sayang karena dia adalah orang yang paling eksklusif bagi saya, orang tua saya. Maka eksklusivitas itu diperbolehkan. Ukhuwah Islamiyah itu bukan berarti kita nggak toleran, enggak. Ukhuwah Islamiyah itu bukan berarti menafikan yang lain. Karena trilogi sifat itu harus dimiliki. Kedikdayaan, kita perkasa, kemudian kasih sayang kepada semuanya yang memusuhi kita, tetangga kita, atau yang sayang kita, bahkan yang tidak kenal kita, itu Ar-Rahman. Baru Ar-Rahman. Jadi, bismillah aja cukup, lalu bismillah itu lebih akal, lebih akal. Iya. Tidak salah gitu ya. Tentang tauhid, asma wa sifat. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa Allah mempunyai wajah, tangan. Nah, di dalam terjemahan itu tidak ada banyak sedikit. Di terjemahannya disebutkan yang lain gitu. Misalnya Allah berwajah. Jadi terjemahkannya kepada kekuasaannya di belakang. Itu masuk di dalam ayat kita sendiri. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Termasuk simbol itu alif lam itu di episode kita. Ayat mutasyabihat itu menurut jumhur ulama ada dua, ada yang menakwilkan. Tetapi menurut jumhur ulama tidak ditakwilkan. Allah itu punya wajah, tapi wajahnya seperti apa kita enggak boleh tanya. Allah punya tangan, ada. Tangannya seperti apa? Itu tidak, tentu tidak. Maka sering kadang diterjemahkan dengan takwil dan wajah itu kemuliaan, tangan itu kekuasaan. Tapi yang menurut jumhur ulama itu kita enggak usah menafsirkan karena kita enggak tahu tadi. Misalkan Ar-Rahman ala arsy, Allah itu bersemayam di singgasananya. Apakah singgasananya kayak gini? Tentu tidak tahu itu. Nabi Muhammad aja yang pernah ke sana tidak bisa menggambarkan. Nabi Musa saja yang langsung ketemu Allah aja saking enggak tahunya dia pingsan sehingga enggak bisa digambarkan. Tapi semua umat Islam itu nanti yang masuk surga pasti bertemu Allah. Sehingga nanti kita bisa cross check khayal kita tentang Allah yang sebenarnya tidak diperbolehkan, enggak etis. Kita menghayal Allah itu seperti apa? Nah, itu pertanyaan itu enggak etis. Maka kita enggak usah dipikirkan karena yang disuruh itu menadabburi ciptaan bukan pada ciptaan. Itu masuk ayat mutasyabihat. Dan kita disuruh mengimani aja. Kita meyakini aja. Kita yakin. Kalau menurut salaf itu Allah punya wajah, Allah punya yang disebut ya wajah, ada singgasana, ada tangan. Tetapi sudah kita nggak usah ditafsirkan ya. Ketika Allah ya Tuhan fauqa ini tangan Allah di atas tangan mereka. Nanti inna Allah la yastahi, Allah itu malu, ini kita bahas. Malunya Allah bukan. Ada beberapa sifat yang kalau kita katakan secara literal bahasa, secara gramatikal itu nanti tidak sesuai. Dan itu para ahli tafsir punya yang penafsiran dua tadi. Dia memasrahkan atau dia menaruh. Lebih enak kita udah pasrahin aja lah artinya Allah yang tahu. Cukup ya, sudah jam 6. Sebagian bapak ada aktivitas bekerja. Ya, kalau saya juga kita cukupkan. Ya, yang terakhir kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam acara ini. Semoga kehadiran dalam acara ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan semua niat yang kita harapkan dari acara ini bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.